Cara pemakaian peralatan pelindungan diri atau PPE. Pertama, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air. Langkah kedua, memakai topeng muka atau mask. Langkah ketiga, memasang penutup kepala. Seterusnya, memakai pelindung kasut. Seterusnya, menggunakan hand wrap dan memakai glove yang pertama. Seterusnya, memakai gown. Kemaskan gown dan ikat tali di bahagian pinggang. Seterusnya, memakai apron plastik. Kemaskan apron dan ikat di bahagian pinggang. Pakai pelindung muka, kemas dan ikatkan di bahagian kepala. Gunakan hand wrap dan seterusnya memakai glove yang kedua. Kemaskan glove dan pastikan glove menutup cuff bahagian lengan gaun. Cara-cara membuang peralatan pelindungan diri. Membuang glove yang pertama. Pastikan anda mematuhi prinsip, iaitu menyentuh kotor dan kotor, bersih dengan bersih. Hand wrap. Seterusnya, membuka topeng muka. Hand wrap. Seterusnya, membuka apron plastik. Hand wrap. Seterusnya, membuangkan gaun. Hand wrap. Seterusnya, membuang pelindung kasut. Ulangi semula hand wrap. Membuang pelindung kepala. Hand wrap. Membuang glove yang terakhir. Sekali lagi hand wrap. Membuang topeng muka atau mask. Dan yang akhir sekali, mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Ini adalah pemakaian peralatan pelindungan diri yang lengkap bagi petugas-petugas kesihatan untuk merawat pesakit COVID-19. Cara-cara menguruskan plastik kuning. Pastikan anda memakai glove dan juga mask. Ikat plastik kuning dengan kemas. Pastikan setiap individu bagi peralatan pelindungan diri diikat satu persatu.